Iya, terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, pasangan suami istri di Kabupaten Cianjur membayar biaya persalinan dengan menggunakan pecahan koin yang ditabungnya selama proses kehamilan. Pihak puskesmas yang merasa salut melihat kegigihannya akhirnya mengembalikan semua uang koin yang dibayarkannya. Bahkan pihak puskesmas pun memberikan uang apresiasi lainnya. Beginilah kondisi Ibu Rizka dan bayinya yang baru saja melahirkan dan viral karena membayar persalinan menggunakan uang koin di Kampung Mekarsari, Desa Rahong, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur. Rizka merupakan ibu yang melahirkan anak pertamanya pada beberapa hari yang lalu di Puskesmas Sukasari. Suami Rizka bernama Yanto yang bekerja sebagai pelayanan di sebuah toko plastik dengan gaji Rp900.000 per bulannya, sengaja menyisihkan uang dengan cara menabung uang koin dalam toples. Uang yang ditabungkan pasangan suami istri tersebut seharusnya Rp6.000 sampai Rp10.000 dengan koin Rp1.000 yang ditabung dari awal kehamilannya. Tidak mempunyai BPJS, pasangan tersebut sempat kebingungan karena uang yang mereka miliki tidak cukup. Dengan terpaksa, sang suami membongkar dan membawa uang koin dengan nilai Rp500.000 menggunakan kantong plastik untuk membayar sisa kekurangan persalinan di puskesmas. Awalnya, sang ibu bayi was-was lantaran takut ditolak saat sang suami Yanto akan membayar biaya persalinan sebesar Rp1.450.000 tersebut dengan sebagian uang menggunakan uang koin hasil menabungnya sebanyak Rp500.000 dan akhirnya diterima pihak puskesmas. Meski siapa sangka, dua hari usai melakukan persalinan di puskesmas, pihak puskesmas mengembalikan semua uang koin yang dibayarkan oleh Rizka dan Yanto. Hal tersebut dilakukan puskesmas lantaran merasa salut apa yang dilakukan oleh Rizka dan Yanto selama ini. Selain itu, pihak puskesmas mengapresiasi dengan memberikan uang tambahan lainnya untuk sang bayi. Tapi pas di bidan 2 hari terus dirujuk ke puskesmas, lahiran di puskesmas, pas nginep sehari, pas mau bayar ada perasaan takut nggak diterima uang koinnya, tapi alhamdulillah pas di kasir diterima. Sementara itu, menurut Bidan Rosdiani yang menangani Rizka selama kehamilan, membenarkan hal tersebut, bahkan pihaknya sudah memasukkan Rizka menjadi peserta jam persal. Pada saat di sini ditangani oleh Bidan Sri, dan kata Bidan Sri memang kondisi bayi itu agak asfiksia waktu lahir, tapi alhamdulillah lahir dengan selamat. Terus pas waktu ada dia menanyakan pembayarannya rinci oleh bagian administrasi sini dengan jumlah Rp1.450.000 dan Rizka itu membayarnya dengan sebagian uang. Heri Setiawan, Bandung TV.